Oh? Dekat je rupanya. Oh ya, bukan ke dulu ada kecoh pasal UFO dekat sini? Betul juga tu. Tak silap sebelum KD kan? UFO? Oh tak, ia cuma satu kabar angin je. Tengok tu. Sekarang cerita tu dah lapuk dah. Maaflah. Saya pantang dengan nama UFO. Hari ini siasatan kita tentang raksasa kan? Awak nampak mata dia tadi? Memang macam mata penyiasat khas. Terkejut juga saya tadi. Maafkan kami. Selamat datang ke Akebono Su. Oh, awak bertiga ni kali pertama ke sini, ya? Silakan masuk ke dalam, ya? Silakan, silakan. Puan, ada tetamu datang ni. Wah, wah. Apa khabar? Selamat datang semua. Maaf, kami ni bukannya pelanggan. Pusat kajian saintifik dan pencegahan raksasa. Maaf ganggu waktu macam ni, tapi kami sedang jalankan siasatan berkenaan gempa bumi yang kerap berlaku di kawasan ni. Dan gelombang radio misteri yang dikesan serentak dengannya. Oh. Ada apa-apa yang berbeza kebelakangan ni kat sini tak? Macam pergerakan pelik haiwan-haiwan di sini atau perubahan mendadak pada suhu? Atau telefon bimbit atau peralatan rumah tiba-tiba rosak? Adakah Encik Numa? Tak ada. Satu pun tak ada. Selain gempa bumi yang kerap, yang lain macam tak ada apa. Ah! Kejap lagi ada kumpulan pengunjung akan ke sini. Ah, saya betul-betul terlupalah. Macam mana boleh lupa? Maafkan saya. Maaf saya, yeah. Kami tak dapat tolong. Kami sibuk sikit sekarang, minta diri. Kejap. Maafkan saya. Set cendawan tu ada untuk menu tengah hari? Terima kasih kerana menunggu. Wah, nampak sedaplah. Terima kasih banyak. Yang jaga rumah penginapan ni cuma Puan Kerani dan makcik ke? Ya, memang betul tu. Puan tu dah lama ke tinggal sini? Ya, dah 20 tahun rasanya. Sejak dia mewarisi tempat ni. Makcik tinggal kat sini juga? Tak, saya juga ke sini dari bandar Fumoto. Jadi Kerani tu pula? Numa ke? Dia, entahlah, dengarnya dia bukan orang sini. Dia asal daripada mana? Nama penuh dia? Entahlah, saya pun tak adalah ambil tahu semua tu. Dah macam kena soal siasat pula. Memang betul pun. Awak berdua nampak tadi? Oh, itu yang Puan dan Encik Bantul tu buat kan? Ada yang tak kena. Ini naluri saya, tapi ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ini alat pengukur pelbagai guna ciptaan khas. Dengan alat ni kita boleh kesan pelbagai jenis gelombang radio. Ada sesuatu di sebalik hutan tu. Macam mana? Macam-macam lah saya kena soal tadi. Encik Numa. Encik Shido. Tunggulah kami berdua. Awak berdua ada pengalaman berkenaan makhluk asing sebelum ni? Kalau siasatan je adalah. Bergantung kepada butiran. Pasukan pertahanan akan ambil alih semuanya. Kalau macam tu serahkan je kes ni pada saya. Ada kemungkinan kita sedang berlumba dengan masa. Kalau tak selesa, tunggu sini. Tunggu. Memang taklah. Aduh. Awak ni? Awak okey ke tak? Saya nampak kerani tu. Masuk hutan sana. Tak salah lagi. Gelombang ni datang dari sana. Ah!
Encik Numata. Alamak! Jangan gerak! Saya pegawai siasatan khas pasukan pertahanan bumi! Duduk! Nama saya Kuroko. 16 tahun lalu, saya tiba ke bumi dari galaksi Shampime. Apa matlamat awak? Mengutip cendawan. Cendawan? Kami makhluk asing Kuroko suka menghasilkan cendawan spesies baru. Jadi kami kumpul cendawan dari pelbagai planet. Ini kali pertama saya ke bumi dan ralit mencari cendawan. Kemudian saya dapat panggilan kecemasan dari rakan-rakan saya. Disebabkan ada keabnormalan di angkasa lepas, kami perlu tinggalkan bumi secepat yang mungkin. Tunggu! Saya cuba kerja sekuat hati saya. Tapi saya, tak sempat. Kawan-kawan saya pergi dan tinggalkan saya sendiri. Tunggu saya! Beberapa hari lamanya saya sesat di gunung. Sampailah saya jatuh akibat kepenatan. Masa itulah saya ternampak tempat ni, Akebono Su. Saya menyerupai muka manusia, saya guna nama Numata dan saya dibenarkan untuk bekerja di sini oleh puan. Macam tu rupanya. Saya perlu teruskan hidup sebab saya nak balik. Itu je yang saya fikirkan. Lepas lama bekerja di sini, puan mula percayakan saya dan diberikan tugas sebagai kerani di sini. Kapal angkasa ni encik yang bina ke? Ya. Yeah. Ia dibina dari sampah-sampah yang saya kutip. Sumber tenaganya pula dari sefora cendawan. Kat dalamnya, saya gunakan bata semayan sebagai bateri. Tak lama lagi, saya ada cukup tenaga untuk balik ke planet saya semula. Bila tenaganya dah cukup, saya akan tinggalkan bumi. Jadi, tolonglah. Tolonglah lepaskan saya, Encik! Awak akan disoal siasat di ibu pejabat pasukan pertahanan. Kalau awak ada sembunyikan apa-apa, baik awak mengaku sekarang. Sembunyikan apa? Mungkin awak ada matlamat yang lain untuk tinggal di bumi ini. Contohnya macam, awak nak kuasai bumi dengan mengawal raksasa menggunakan gelombang radio. Tunggu dulu! Encik dah dengarkan. Dia terpaksa bersusah payah hidup seorang diri dekat bumi. Kalau semua itu bohong macam mana? Makhluk asing yang matlamatnya menguasai bumi akan kuasai bahasa supaya diterima masyarakat. Kawan-kawan saya ramai yang dah tertipu dengan kata-kata mereka. Bukan tu je. Ada juga yang hilang nyawa mereka. Puan tu tahu siapa awak sebenarnya? Tak. Mereka berdua tak tahu apa-apa pun. 16 tahun lamanya awak tipu mereka. Ya. Saya tak ada pilihan. Encik Numa. Puan Ayaka! Cepat! Kita kena keluar! Jatuh! Shakon! Dia ke punca gempa ni berlaku? Sebelum ni dia makan bangunan je. Tapi asalnya dia... Super Carnivore! Ke sana. Cepat. Shagon ada sifat berkongsi makanannya dengan kawan-kawannya. Tak dapat sebab gelombang radio tu. Oh, sambungan telefon ni pun dah terputuslah. Tengok tu. Dapatnya ada seekor lagi, Shagon.
Bahaya macam ni. Tunggu. Lari cepat, Encik Noma. Kenapa tolong dia? Dia dah menipu puan selama ni. Tidak. Sebenarnya, saya dah tahu siapa dia dari awal lagi. Dekat bumi, kalau orang yang lindungi makhluk asing akan dianggap penjenayah, kan? Sebab itulah dia. Terpaksa menipu sebab dia tak nak susahkan hidup saya. Sudahlah tu, puan. Tak, biar dia tahu. Awak tak apa-apa? Siap. Sesuai ke ni? Ya. Sesuai sangat. Terima kasih menunggu. Nanti dah salah lagi. Terima kasih banyak. Hati-hati jalan. Sila. Tolong ambil kasih untuk pelanggan dia. Terima kasih banyak, ya. Dah berkilat dah. Sikit lagi je ni. Awak tak apa, tak apa. Saya okey aja. Betul ni, tak apa, tak apa. Terima kasih banyak, ya. Selamat jalan. Apa khabar? Terima kasih kerana datang, ya. Silakan. Selamat datang. Silakan masuk. Baru saya tunjukkan tempat, ya. Sila masuk, ya. Dengan keadaan ekonomi yang teruk, ditambah pula dengan bencana dari raksasa, awak tetap bekerja keras bersama-sama kami, mengharungi 16 tahun yang sukar ni. Encik Numa ini dah macam ahli keluarga saya. Mustahil sangat kalau dia nak menguasai bumi. Tolonglah benarkan dia balik ke kampung dia. Tolonglah. Saya merayu sangat pada encik ni. Tolong lepaskan dia. Cepat. Awak lari cepat. Sementara raksasa itu tengah tertarik pada kami semua. Puan! Maafkan saya! Tunggu! Encik Sido! Ah!
Encik Numa. Terima kasih banyak sebab menjaga saya selama ini. Encik Numa! Tentang syargon yang lari itu, kami akan giatkan lagi pematian lepas ni. Tentang hukuman makhluk asing tu, pihak pasukan pertahanan akan uruskannya. Berapa lama dia dapat kembali semula, bergantung macam mana Ishido pujuk. Saya nak cakap, saya nak cakap. Cepatlah. Saya mesti lepas punya. Rin, jangan lupa buah tangan saya, okey? Buah tangan apanya? Kami kan kerja, awak tahu tak? Disebabkan awak, dia dah terselamat dari ditembak. Dia tak nampak macam orang jahat langsung bagi saya. Sebab dengar kisah silam dia ke? Bukan tu sebenarnya. Sebab gaya tangan ni, entah kenapa saya rasa ia nampak lembut. Kenapa saya tak nampak macam tu? Sebab beza imajinasi ke? Eh? Untuk letakkan diri kita sebagai mereka dan bertimbang rasa, kita perlukan kuasa imajinasi yang tinggi. Nampaknya saya perlu belajar lagi. Terima kasih kerana menunggu. Baiklah, mari kita pergi. Saya pergi dulu ya. Gaya ni. Ya. Boleh awak beritahu saya maknanya? Ia ada beberapa maksud. Tapi kalau boleh pilih satu, ia bermaksud terima kasih. Di antara semua cawangan skip di seluruh Jepun, saya dengar di cawangan bandar Fujiyama ada senior yang hebat bernama Encik Nakamura. Apa agaknya pendapat dia tentang pertarungan kami selama ini, ya? Seterusnya, dalam Ultraman A episod khas, di skip cawangan bandar Fujiyama. Encik Nakamura, tolong jangan tegaskan.